Dia tadi waktu kita buat atopi dia nak naik dekat muka dia, kita buat ni kan, kita buat apa ni, kita buat sekait sebelah benang. Lepas tu dia ada lagi satu benang, nampak tak? Kenapa tak? Okay, nampak? Ada satu benang lagi, nampak? Satu benang, satu benang kita kait untuk ni kan. Okay, okay, kita akan buat topi dia. Okay, topi dia kita akan kait dari sini, dari ke atas eh. Okay, kita agak-agak lah sebab sini belakang, kita agak-agak sama kat depan ni macam tu eh. Okay, kita akan kait sebelah benang. Okay, macam tu. Kita kaitlah dalam berapa diisi, dalam berapa single. Berapa single dia macam agak susah sikit tapi kita kena hati-hatilah. Okey, berapa single kita akan kait sampai sini mungkin. Okey. Okey, kita dah siap 13. Kita buat 13 pasti ikutlah. Kalau kita nak macam topi dia panjang lah, kita buatlah. Okey, yang penting kena center bagi tengah-tengah eh. Okey, kita pusingkan je lah dia. Kita buat naik satu chain. Kita akan pusing. Kita akan pusing dan kita akan masuk sini. Kita buat 3 row eh. Okey, ni mudah-mudah buat row yang ketiga eh. Lepas tu kita pun slip stitch. Jangan tak payah masuk sini, slip stitch je sini. Slip stitch je kat tepi dekat yang kita buat row pertama tadi. Okay, kita boleh potong benang. Lagi kita boleh sorok benang. Okay, dah siap topi Didi. Sebab yang ni kita selipsikan dekat yang yang row yang pertama. Okay, untuk paruh, untuk paruh dia macam ni eh. Untuk paruh kita buat 4 chain. Satu, dua, tiga, empat. Empat chain. Kemudian kita akan masuk lubang yang yang nombor tiga, yang nombor dua ni. Kita akan buat slip stitch. Kemudian kita akan buat half. Half double crochet eh. Okay, kemudian kita tak. Okay, yang kemudian kita akan buat double crochet. Okay, terus slip stitch. Kita potong benang. Okay, ini untuk untuk paruh dia. Okay, untuk paruh dia. Okay. Tanda nama dia sama je macam kita buat mata. Cuma umur buat besar sikit, 12 single eh. Ni buat magic ring. Okay, satu. Yang ni kira satu eh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8 9 10 kalau 10 ni untuk mata eh, kalau mata tapi mata ni hitam, mata buat 10 single saja. Ini untuk tanda nama buat 12 eh. Okay, 10 11
12. Okey. Tarik nanti slip stitch eh. Okay, ini tanda nama eh. Tanda nama dekat pinggang dia. Okey, kemudian kita ambil jarum je eh, jarum guys. Okey, mau ambil benang kecil sikit. Bolehlah benang nona ataupun benang kalau yang double gunakan satu, kalau double benang nona gunakan satu benang saja. Ini menggunakan benang baby soft. Okey. Boleh juga guna benang nona. Okey, ni kita buatlah huruf D. Tak kisahlah macam mana, janji nampak D kan. Okey. Okey, ni dah siap untuk tanda nama kita. Okey, nanti kita kemaskan benang, kita tampal dekat tanda nama tu dekat pinggang lah kan. Okey. Dia punya kaki. Kaki dia kita kait. Okey. Lepas tu nanti kalau kita nak lekatkan dekat dili, kita buka macam ni, kita akan buat macam ni. Tak. Okey. Kita akan lekatkan macam tu. Dua pieces eh. Kita lekat macam tu. Okay. Umur dah ni. Umur dah dah letak dia. Letak. Okay. Kita nak ni semua jauh peniti eh. Okay, sekarang kita akan gam lah. Gam. Gam mata dia. Semua. Okay, mata dia. Apa tak nak tambah? Hai bu. Apa nak tambah? Okay. Tegamlah segala yang ada ni. Kau biar balik